Belakangan ini Bribka Riki Rizal mulai memberikan keterangan terbaru terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Salah satunya adalah mengenai dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang. Dalam hal ini ia mengaku jika dirinya tak melihat atau mendengar tanda-tanda adanya pelecehan di Magelang. Seperti yang ada dalam laporan Putri Chandrawati. RR bahkan mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, apalagi memergoki tindakan asusila yang dilakukan almarhum Yosua Huta Barat kepada PC. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan kuasa hukum RR, Erman Umar, yang mengatakan bahwa yang diingat kliennya hanya ada pertengkaran di kediaman Verdi Sambo tersebut. Erman lantas melanjutkan kliennya hanya memastikan ada pertengkaran antara Yosua dengan PC dan Kuat Maruf saat itu. Sedang mengenai apa alasan dan masalah yang diributkan keduanya, Riki Rizal mengaku tidak mengetahui pasti. Sebelumnya RR diketahui telah membongkar segala fakta yang diketahuinya berkenaan dengan situasi di Magelang. RR mengaku hanya mengingat persis adanya ketegangan antara Kuat Maruf dan Yosua di depan kamar PC. Masih melalui keterangan Erman, saat itu RR melihat Yosua berupaya merangsek masuk bertemu PC di kamarnya. Namun dicegat KM sambil menodongkan pisau ke arah Yosua. Lalu Bribka RR sempat mencari tahu terlebih dulu alasan mereka bertengkar dengan langsung bertanya pada PC di dalam kamar. Namun PC hanya bungkam seribu bahasa, justru bertanya balik pada RR soal posisi Yosua saat itu. Setelah Riki Rizal mencari Brigadir J di sekitar rumah, dia langsung menyampaikan pesan bahwa Putri Chandrawati memanggilnya lagi ke kamar. Setelah itu Yosua masuk ke kamar Putri sementara RR bertolak keluar ruangan sehingga tak lagi bisa menguping apa yang dibicarakan di dalam